jadi kami sudah sampai di pantai Hambawang untuk menunggu teman gue yang dua orang dari Murong serta dari Amuntai satu orang. Di sini sudah ada teman gue 2, 4, 6, 7, 8 sama gue. Oke, untuk menuju ke Lok Sador yang tanpa menjalan arah jalan sana jadi tetap skoy setelah itu. Stabilizer ada, coy. Oh, jadi di atas ada kampung sebuting lagi. Kami sudah sampai di sebuah kampung di daerah Torres Padang Malaris. Oke, jadi kami menunggu sebuah pemandu untuk melanjutkan perjalanan ke Rampah Menjangan. Tersisa dengan 5 orang, coy. Oke, jadi tetap skoy, stay tune. Ya, coy. Jadi kami sudah sampai di tempat kampung Manguning, yang dimana kami memarkir kendaraannya di sini, guys. Dipandu oleh namanya siapa? Ubel. Ubel, oke, mantap. Asli Mangunang, apa tadi? Mangunting, asli Mangunting sini lah. Oke, jadi perjalanan ke Rempah Menjangan akan menemui sebuah perkampungan namanya Lua Panggang. Jadi tetap skoy, stay tune. Ya, coy, jadi kami mulai start jalan kaki setengah satu untuk membutuhkan waktu kurang lebih katanya sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan. Oke, mantap skoy. Jadi tetap skoy, stay tune. Cel. Ya, coy, jadi kami sudah sampai di Lua Panggang. Oke. Wan. Jurang. Mantap. Sampingnya tebing. Waduh, ini longsornya awannya habis hujan nih. Guys, mantap sekali. Ya, coy, jadi kami sudah di setengah mungkin sepertiganya perjalanan. Perjalanan sudah menempuh setengah jam dan perjalanan masih berlanjut ke atas sana di samping ada arus sungai. Mantap. Ya, coy, jadi setelah puas istirahat mungkin sekitar 10 atau 15 menit kita lanjut perjalanan ke Rempah Menjangan. Oke, waktu menunjukkan hampir pukul 1 siang. Jadi kita stay tune. Enggak. Bismillah. Oke, jadi perjalanan masih dilanjutkan setelah melewati arus sungai. Jadi Rempah Menjangan itu kata orang sini ada historinya, yang dimana dulu itu ada sebuah menjangan yang dikejar sebuah seekor anjing. Terus menjangan itu terjun di air terjun tersebut dan terjatuh hingga mati. Lalu orang setempat menamainya Rempah Menjangan, yang dimana
rempah air yang turun dari atas ke bawah akibat apa maksudnya ada dari menjang yang jatuh ke bawah akibat dikejar anjing. Mantap. Oke, jalurnya di sini banyak ditumbuhi akar pohon besar. Mantap sekali. Aman perjalanannya, Man. Wah, lumayan ekstrim. Jadi kami berangkat dari pukul berapa, Man? Pukul diperkirakan dari Amuntai. Dari Amuntai. Jam 8.00. Terus ke sini sudah pukul hampir 1:30 dan belum sampai. Mantap. Oke, perjalanan masih berlanjut. Jadi tetap skuy, sekalipun. Ya coy, jadi di sini kita tanjakan terus sampai ke atas sana. Oke, mantap di skill. Semangat. Semangat. Oke. Ya coy, jadi kami sudah mungkin sampai puncaknya sebelah sana. Mantap. View-nya ini keren banget, guys. Dan tanjakan masih berlanjut. Tajam lagi, guys. Ke sana. Mantap, Wisku. Sebelah sana, lihat jurus sini. Skuy, stay tune. Oke coy, jadi ini istirahat kami yang ketiga, menunjukkan hampir pukul 1:30 siang. Sip. Perjalanan sudah 1.5 jam. Itu pemandunya di atas. Aduh, dan katanya ini tanjakannya masih berlanjut sampai ke atas sana. Terus nyebrang sungai lagi baru sampai ke air terjun Rempah Menjangan. Jadi total mungkin hampir 1.5 jam perjalanan atau sekiranya 1.20 menit non-stop jalan tanpa istirahat. Oke, perjalanan masih berlanjut ke atas sana. Nah, ada mandi tadi toh, Pak? Masih istirahat. Nah, ada mandi di belakang sana ada. Jadi kami sudah sampai di puncak Manarum. Ketinggiannya tahu lah, Bang, sini, Bang. Tadi tahu lah. Dan itu sudah terdengar jelas suara air terjunnya, menandakan kami sudah hampir mau sampai. Oke, perjalanan masih turun ke bawah, jadi tetap skuy, stay tune. Ini jadi kami sudah sampai di arus sungai dan masih lanjut untuk naik ke atas mengikuti arus sungai untuk menuju ke Rempah Menjangan. Mantap, air terjunnya mantap. Jangan pernah perjuangan. Perjalanan waktu 1.5 jam sampai Rempah Menjangan. Ya coy, jadi gue sudah sampai di Rempah Menjangan. Rempah Menjangan. I'm done. Down, move along, move a little bit closer. I'll stick around. We will all be right. Hold on tight. These are days when we cut up in the middle of a fight. Find a place, we'll get lost in a riddle. Clouds are real, I'll just fade.
Di air terjun Rampah Menjangan sekitar 1 jam kami di sini. Sekarang kami akan siap-siap untuk pulang. Semoga perjalanan kami bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Bismillah. Jadi tetap skoy, stay tune. Oh ya, by the way kami pulang sekitar pukul 2.40. Oke. Okay? Jam berapa sampai, jadi tetap skoy, stay tune. Apa namanya bang? Ano bang? Bang? Nama kampungnya apa? Manguning leh. Mangunting. Oke, jadi kita sudah sampai di perkampungan Mangunting. Setelah sedikit makan-makan, minum-minum, terus kita pulang ke Takasar. Kita sedikit. Jadi petualangan gua di Rempah Menjangan berakhir sampai di sini. Terima kasih atas Faisal. Mantap. Terima kasih bang. Sama-sama. Anu ada ikut 50.000. Mukhlis. 50.000. Oke, mantap. Ini siapa namanya? Ingat enggak? Ideal. Ideal, mantap. Man. Ya. Yeah. Nah, makasih banyak man lah. Ya, yeah, sama-sama. Kemudian kalau pulang bertamu kita. Oke. Terima kasih datang. Ya. Oke, terima kasih sudah nonton dan juga support. Bye.